Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta, dimanapun Anda berada, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat. Terlihat saat itu suasana pun sangat begitu kacau dan kekhawatiran yang memang didapat oleh Arya setelah mengetahui pemberitahuan di dalam sebuah media berita bahwasanya Sekolah Harapan Nusa yang tempatnya di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang disekolahkan oleh Nila. Dan kali ini Arya pun merasa terkejut dan terheran setelah mendengar bahwasanya sekolahan tersebut mengalami kebakaran yang cukup hebat sehingga Arya pun sangat begitu panik. Di situ memang terlihat Dirly yang saat itu sedang bersama Starla dan Sinila. Namun di sini Dirly pun segera ingin meminta bantuan kepada orang yang ada di luar sana. Namun ketika Dirly pun ingin keluar, di situ Dirly dengan bebatuan yang memang menimpa dirinya sehingga Dirly pun tak sadarkan diri, guys. Nasib tragis sekali yang memang dialami oleh Starla dan Nila. Sempat saja si pelakor Ayu yang di situ bersama si Tio melihat kejadian kalau Nila dan Starla saat itu terjebak di dalam sebuah ruangan yang memang kali ini Starla dan Nila pun tidak akan bisa keluar. Lain halnya di mana Tio sendiri merasa terkejut melihat Nila yang saat itu sedang merasa kesusahan. Nila pun di situ merasa teriak-teriak dan meminta tolong kepada Tio. Namun memang si pelakor Ayu yang sangat begitu jahat, kita semua dibikin kesal dengan tingkah dan kelakuannya. Dan nampaknya hati Ayu pun berkata kalau dirinya memang sangat begitu senang setelah melihat Starla hidup menderita. Bahkan Starla pun saat itu akan segera tewas. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Nampaknya akan sangat semakin seru lagi guys untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron cinta setelah cinta. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi guys agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Dan tak lupa pula seperti biasa mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Di episode sebelumnya setelah kita ketahui kerjasama antara Ruben Kusnadi bersama Ayu yang dimana kali ini Ruben pun segera memberikan komentar yang sangat begitu positif dan ia pun akan mendapatkan nilai positif dari netizen-netizen. Dimana Ayu sendiri di sini ingin bekerja sama bersama Ruben Kusnadi. Tentu Ayu pun di sini tidak akan pernah dengan rasa gratis. Dan nampaknya di sini Ruben Kusnadi pun akan menghadiahkan sebuah spesial yang memang untuk Ayu akan segera dilaksanakan. Mungkin keinginan Ayu tidaklah cukup begitu mewah, namun Ayu pun selalu ingin dilindungi oleh Ruben Kusnadi yang nampaknya Ruben Kusnadi sempat kecewa setelah kejadian di mana saudara kembarnya telah dimatikan oleh si Ayu yang memang nampaknya Ayu pun merasa dipitnah. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Rina yang telah mengutamakan ataupun telah menewaskan Ilham pada saat itu. Di sini juga terjadi si Billy pada saat itu yang sempat saja menemui si pelakor Ayu yang baru saja tiba di rumahnya. Di situ Tio pun segera buru-buru karena ia pun harus tertidur, ia pun harus sekolah besoknya. Di mana di sini si Ayu merasa kecewa dan merasa sakit hati dengan perlakuan Billy guys. Karena memang rencana Billy pun disuruh oleh Ruben, namun kali ini menimbal balik terhadap Billy sendiri. Setelah si Billy pun mengganggu si pelakor Ayu, di situ Ayu pun segera langsung menelepon si Ruben. Sehingga Ruben pun di situ memarahi si Billy agar supaya tidak mengganggu lagi si Ayu.
Di adegan lain nampaknya terlihat juga guys perselisihan lagi antara Ruben Kusnadi dan si Niko, yang memang nampaknya kali ini Niko pun memang bukan sosok suami lagi dari Starla, namun ia pun selalu melindungi Starla dari kejahatan Ruben. Dan terlihat jelas juga si Arya yang saat itu sempat menghilang karena ia pun tidak sempat dan tidak mau lagi bertemu dengan Starla akibat rasa kecewa yang dialami oleh Mama Mayang yang sempat dikhianati oleh papa dari Starla, sehingga Starla pun menjadi korban kekesalan Arya. Namun kali ini Arya pun telah menyesal dengan apa yang telah ia lakukan pada saat itu kepada Starla. Karena sempat juga ya guys antar Starla dan Arya pun bertengkar. Namun kali ini rasa khawatir yang dimiliki oleh Arya setelah mengetahui sekolahan Harapan Nusa, yang dimana sekolah tersebut adalah sekolahnya Lila, dimana Nila pun terjebak di dalam sebuah api kebakaran yang sangat begitu hebat. Di situ Arya pun langsung sigap dan langsung datang ke lokasi tersebut, dimana ia pun dikejutkan dengan adanya Johnny. Johnny pun merasa kecewa terhadap Rina, namun ia pun masih rasa sayang dan cinta terhadap Rina. Sehingga Johnny sendiri di sini harus menolong Rina dan Kana. Dan di mana mereka pun bekerja sama untuk membantu Starla, begitu juga dengan Nila yang telah terjebak di dalam sebuah sekolahan tersebut. Namun lain halnya guys, di mana si pelakor Ayu nih yang sangat membuat kita dibikin jengkel lagi. Seperti si pelakor Ayu ini kenapa harus ada di dalam sebuah sinetron seperti ini, di mana Ayu pun malah tidak mau menolong Starla yang saat itu telah terjebak di dalam kobaran api yang sangat begitu besar guys. Dan Ayu pun di sini hanya ingin melihat Starla menderita, bahkan kalau bisa keniatan Ayu pun terkabulkan apabila Starla di situ telah tewas. Namun untung saja Pangeran Kodok dan Pangeran Pedang, di mana mereka pun berdua dengan sigap membantu Starla dan Nila. Dan pada saat itu Arya pun sempat berteriak-teriak memanggil Starla dan Nila, yang nampaknya kali ini Arya pun telah berhasil menyelamatkan Nila. Namun Arya pun tidak lupa juga ingin menyelamatkan sosok Starla yang memang kali ini dambaan hatinya guys. Dan terjadilah momen tatap menatap antara Starla dan Arya, yang dimana mereka pun tidak buru-buru, harus ada jeda dulu di situ, harus saling menatap, saling mencintai. Namun ia pun tidak memikirkan posisi Nila yang pada saat itu lantai yang memang telah diinjak oleh si Nila pun mengalami keretakan, yang sehingganya si Nila pun di situ harus terperosok di dalam sebuah lantai dasar, dan Nila pun di situ terjatuh dan terpingsan. Namun dengan sigap si Arya di sini bagaikan Batman yang memang harus bisa menyelamatkan si Nila yang saat itu telah jatuh di lantai dasar. Namun di situ nasib tragis dan naas sekali ya guys. Si Arya pun harus terperosok juga, sehingga ia pun tertimbun di dalam sebuah bentengan dinding yang memang harus menimpa di badannya tersebut. Namun apakah kali ini Arya pun akan segera terselamatkan atau malah sebaliknya? Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Semoga aja kali ini Arya pun bisa diselamatkan dan bisa hidup bahagia lagi ya guys bersama Starla. Karena mungkin ini adalah salah satu harapan kita, di mana antara Arya dan Starla pun hidup dalam suatu kebahagiaan. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Tentu bagi kalian yang ingin selalu menyaksikan terus-menerus, tonton terus tayangan Cinta Setelah Cinta pukul 19.00 hanya di SCTV ya guys. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Nanti malam, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.